abis hujan gini enaknya makan-makan yang anget, pedes, jadi seger lagi. Hey. Ih, kok malah ngelantur ngambil gambarnya? Hah, enggak, Neng lagi ngeliatin jalan. Ah, Kang Pepi itu siapa? Siapa-siapa, udah ikut aja. Ntar kita ayo, dalam, kita ke dalam aja. Iya, langsung. Ya kenal lah ini ngundang kita. Hati-hati, Kang. Hati-hati apa? Pokoknya baik. Udah pokoknya ikut, ntar diterangin di dalam. Ayo. Pak, mau gue kenalin, Pak. Namanya siapa? Nama saya Pak Degas, kebetulan owner di sini. Makasih loh, Pak, undangannya, Pak, ya. Oke. Kalau diundang berarti gratis ya, Pak? Iya, kita ngundang buat Kang Pepi. Oh. Ya udah, mana dong? Sebentar lagi, Pak, ya. Mana ya, Pak? Waduh, masih melepuh. Neneng. Silakan. Waduh, Pak, makasih, Pak. Iya. Ya ampun, Kang. Wus. Wow. Ini wangi banget ya? Wangi banget, Pak. Iya. Aromanya khas banget, Neng. Bener, Kang. Cuman ini pasti pedes ya, Pak? Pasti pedes. Nah, memang ada level-level pedesnya, Kang. Paling tinggi itu level berapa, Pak? Level 5. 5? Hitungan cabai berapa tuh? Hitungan cabai 5 janting cabai, ukuran besar. Saya coba dulu, Pak, ya. Ya. Ini namanya apa nih, Pak? Yang ini, Pak? Ini mie hot plate. Neng. Ada parutan keju. Ya. Pangsit. Ada telurnya. Kue tiaw. Yang ini kue tiaw, yaitu mie. Oh, ini mie. Ini ada irisan daging ayam. Ya. Kita coba. Oh, panas. Neng, sensasi tersendiri ya, makan di atas hot plate ya. Jadi begitu nyampe ke sini, ya, Kang. Makanan tuh masih kerobok-kerobok gitu, kayak membangkitkan selera. Tuh, telurnya. Ya ampun. Ini ibaratnya, Pak, kalau tim sepak bola, ini kerjasamanya cantik sekali, Pak. Dari panas dari hot plate, terus dari kuahnya ini, menghasilkan satu kombinasi yang sangat luar biasa, Pak. Ditambah lagi, Kang, pedesnya. Itu level berapa, Pak? Yang ini level 5. Coba yang ada kejunya ya. Luar biasa, Neng. Oh, ini hampir lupa, Neng. Coba gua cekkan dulu. Ini lebih pedes ya? Levelnya lebih tinggi ya, Pak? Levelnya lebih tinggi. Kenapa, Kang? Bener, Kang? Mukanya, uduh. Maaf, Pak. Kenapa, Kang Pepi? Pedes, Kang. Enggak, Pak. Enggak pedes. Cuman berasa di gampar. Sendal. Waduh, Pak, ini level berapa ini, Pak? Ini, Pak? Level 5 juga. Pak, Neng mau nanya nih. Awalnya kenapa kepikiran sih buatnya hot plate gitu? Sebetulnya sih ini bumbu spesial dari Kang Odon. Wah, Kang Odon. Kang Odon itu nama orang, Pak. Nama orang. Siapa, Pak? Kang Odon itu yang punya menu dari mie hot plate ini. Mulai kapan nih, Pak? Warung Mang Odon. Kang Odon ya? Iya, Kang Odon. Di sini di Bintaro baru 6 bulan lah. Apa penggemar pedas? Cocok banget makan sini. Cocok. Pasti puas deh. Ampul. Ampul kan? Kirain buat ini. Boleh minta foto, Pak? Boleh, silakan. 1, 2, 3, Odon! Untuk pokoknya sejati ya. Hari ini ditutup dengan Hot plate. Yang penggemar pedas, satronin tempat ini benar-benar pedas. Saya makasih, Pak, diundang. Oke, Put. Ting, ting, ting. Hidup punya. Bapak lucu. Bapak kemus. Hari ini cukup ya, ditutup dengan unyah. Ditutup dengan hot plate yang cukup nendang. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah ngasih informasi sama kita lewat Instagram ataupun Twitter. Follow terus Instagram kita di mana, Neng? Oke, Put, underscore net. Yang ketinggalan jangan lupa nonton YouTube ya. Pak, saya pamit ya, Pak, ya. Oke, terima kasih. Pengunjung sejati,
jalan terus, kunyah terus. Kunyah.